1,86 juta kendaraan diprediksi keluar Jabodetabek saat arus mudik. Timnas Indonesia tekuk Vietnam dengan skor 1-0. Banjir di Jawa Tengah rendam 46 ribu hektar lahan pertanian. Halo pemirsa, tiga kabar tadi telah kami siapkan dalam Kilas Nusantara edisi Jumat 22 Maret bersama saya Suwanti. Pemirsa, pada arus mudik Lebaran 1445 Hijriah, Jasa Marga memperkirakan akan ada sebanyak 1,86 juta kendaraan keluar dari wilayah Jabodetabek. Puncak arus mudiknya sendiri bakal jatuh pada H-4 Idul Fitri. Jasa Marga memperkirakan jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek sepanjang arus mudik pada H-7 sampai H+2 Idul Fitri 1445 Hijriah akan meningkat 54,14% dibandingkan masa normal. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisha Oktaviana mengatakan sepanjang periode tersebut sebanyak 1,86 juta kendaraan diperkirakan akan meninggalkan Jabodetabek. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers di kantor pusat Jasa Marga, Jakarta, Kamis 21 Maret. Puncak arus mudik diperkirakan akan jatuh pada H-4 Hari Raya Idul Fitri atau pada hari Sabtu 6 April 2024. Terkait titik yang juga cukup nanti akan terpantau padat, yaitu di titik kilometer 66 Jakarta Cikampek, karena itu merupakan pertemuan antara Jakarta Cikampek dan juga jalan tol MBZ, yang nanti itu merupakan titik kendaraan keluar Jakarta, gitu ya, di situ. Lalu di sini juga nanti kita lihat akan ada prediksi peningkatan 118% pada saat puncak dibandingkan normal. Sementara itu, selama arus balik pada H+1 sampai H+7 Idul Fitri, sebanyak 1,92 juta kendaraan diperkirakan akan memasuki Jabodetabek. Jumlah tersebut naik hingga 60,55% dibandingkan periode normal. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beralih ke kabar olahraga pemirsa, Timnas Garuda berhasil memberikan kemenangan dengan skor 1-0 melawan Vietnam dalam pertandingan kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 melalui gol Egi Maulana Fikri. Tim Indonesia memetik kemenangan perdana dalam persaingan Grup F kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret. Menurunkan Jay Itzis dan Nathan Jo Ayon, skuad Merah Putih sempat kesulitan di babak pertama. Pola permainan Indonesia berubah pada babak kedua setelah pelatih Shin Tae-yong mengganti sejumlah pemain. Puncaknya berawal dari lemparan ke dalam Arhan Pratama, gol Indonesia tercipta melalui kaki Egi Maulana Fikri, 3 menit 52. Dalam konferensi usai laga, Shin Tae-yong menilai permainan Merah Putih belum maksimal karena sejumlah pemain yang merumput di Eropa baru bergabung dengan skuad Merah Putih. 우리가 아시안 컵 갈 때는 터키에서부터 훈련을 최소한 20일 동안 선발을 마치고 훈련했기 때문에 경기력이나 모든 게 너무 더 좋았고 이번에는 유럽에서 온 선수들이나 우리 로컬 선수들이나 같이 모였는 게 3일밖에 훈련을 못했기 때문에 우리가 점수를 만들 수 있는 시간이 거의 너무 부족했다. Dalam kesempatan yang sama, Marcelino Ferdinand yang menjadi pemain terbaik pada laga ini mengatakan persiapan untuk adaptasi dengan pemain terbilang singkat.
Namun kondisi ini bukan menjadi alasan skuad Merah Putih menyerah dan terus berusaha melakukan yang terbaik. Memang sedikit struggle di babak pertama, soalnya kita tahu banyak pemain baru yang baru main. Ya kayak saya dan mungkin Ivar yang di gelandang mungkin harus tahu apa yang Jay mau dan Nathan mau, dan itu lumayan susah buat kita. Tetapi untuk babak kedua kita ngobrol dan pemain semua setuju dengan kesepakatan, jadi babak kedua lebih berjalan dengan baik dan lancar. Dengan kemenangan ini, Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Selanjutnya Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam di Stadion Mai Dinh Hanoi pada Selasa 26 Maret pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, akibat bencana banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, lahan pertanian seluas 46 ribu hektar terendam air. Hal ini berpotensi mengganggu pasokan hasil pangan. Banjir yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir tak hanya merendam area permukiman warga dan akses jalan, namun banjir juga menggenangi lahan pertanian seperti padi, jagung, bawang merah, cabai, dan kacang hijau. Dengan total luas area pertanian terendam banjir yaitu 46.586 hektar. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah tersebut tersebar di 8 daerah seperti di Kabupaten Grobogan, Demak, Pati, Kudus, Jepara, Pekalongan, Pemalang, dan Kabupaten Kendal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat koordinasi optimalisasi lahan di Makodam 4 di Diponegoro di Kota Semarang pada Kamis 21 Maret 2024 menyebutkan adanya lahan pertanian yang terendam banjir akan berpotensi terjadi gangguan pasokan komoditas pangan khususnya beras. Dari itulah Kementan mendorong percepatan tanam di sejumlah wilayah melalui pompanisasi. Amran optimistis program pompanisasi bisa memacu aktivitas tanam di musim kedua tahun ini agar berjalan lebih cepat dan maksimal. Pompa kami kirim pertama adalah 5.000 pompa ke sini. Dan inilah solusi cepat untuk menangani pangan. Karena kalau kita ingin bangun sawah, itu butuh waktu. Tapi kalau pompa, sawah yang sudah ada, itu bisa langsung kita tanami. Sementara itu, untuk meringankan beban petani pasca banjir, pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan bantuan berupa benih padi bagi petani, di mana per hektar akan dibantu 25 kg benih. Yang kedua, ada bantuan benih. Bantuan benih itu kami siapkan setelah banjir ini surut, selesai, lahan bisa diolah, kita berikan bantuan sesuai kondisi yang ada di lapangan. Akibat banjir yang merendam area pertanian, sebagian petani pun terpaksa memanen padi lebih awal. Meski telah berangsur surut, namun hingga Kamis 21 Maret, banjir masih menggenangi sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti di Kabupaten Demak, Kudus, dan Kabupaten Pati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Anda dapat mengakses kabar penting dan menarik lainnya melalui laman antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia serta kanal media sosial @antaraTV. Kilas Nusantara akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.